servis. Ini di mana, Mas? Taman Kosmos ya? Iya, Pak. Taman Kosmos. Berarti ini yang di Jalan Panjang itu ya? Iya, Pak. Ini servis berapa, Mas? Besarnya, Pak, ada yang 8.000, ada yang 15. Kalau yang kecil gitu berapa? Takut ada yang ngambil. Oke. Okay. Itu kalau yang itu berapa? Apa yang ini? Ada proses ganti aja, Pak. Oh. Berarti tergantung ukuran gitu ya? Iya. Kalau yang kecil 10. Kalau yang kecil ada yang 8, ada yang 15. Kalau yang 45 wattnya ada yang 20, ada yang 40. Oh. Taman Kosmos Doya. Ini kalau beli ini berapa? Kalau ini ada yang 15, ada yang 20, ada yang 20. Oh, kalau yang udah bener ada yang 15, 20 ya. Gitu ya. Berarti kalau lampu-lampu mati semuanya bisa itu ya, Mas ya? Ya, bisa hidup. Bisa hidup semua ya. Berarti kalau kebanyakan lampu-lampu model yang bulat-bulat kayak gitu ya? Neon tergantung. Kalau neon bisa? Kalau neon kayak gini nggak bisa. Neon bisa? Nggak bisa kalau neon kayak gini. Oh, neon ya bisa. Berarti lampu-lampu yang kayak gini ya? Itu yang lagi mati itu ya. Soalnya kan banyak orang-orang yang nggak tahu gitu ya. Bayangkan kan kalau lampu-lampu mati pada dibuangin. Buangnya ke saya aja. Padahal masih bisa itu ya. Iya. Masih bisa dibenerin. Masih. Oh. Ini juga banyak pohon di lampu-lampu. Berarti ini mati semua ya, Mas ya? Mati, Mas. Ini saya juga belum tahu kalau lampu kayak gini ternyata bisa dihidupin semua ini. Ini kalau buat teman-teman yang itu punya lampu mati atau lampu yang nggak kepake gini masih bisa dibenerin. Berapa servis? Tergantung rusaknya, ada yang 8.000, ada yang 15. Ada yang 5.000, 18. Kalau 8.000 yang kecil ya? Iya. Ada yang 15 yang gede. Beda itu, ya tergantung rusaknya lah. Oh, tergantung kerusakannya. Ini lampu mati banyak panik buat teman-teman, kalau punya lampu kayak gini jangan dibuang. Bisa diservis murah 8.000. Mungkin kalau yang gede kayak gini kalau kerusakannya parah bisa 15. Kalau yang rusak-rusak ringan paling 5.000, 8.000. 8.000 lah paling murah. Oke. Okay.
kayak gitu tuh kondisi ini kan mati. Ini juga lagi dibenerin. Oh, tembaga itu ya? Timah. Oh, timah ya, ya. Taman Kosmos gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kayaknya udah nyala itu mas ya. Rusaknya parah. Kalau itu tadi ringan apa parah? Parah. Itu paling parah ya. Ini tadi lampu mati kayaknya ini udah nyala. Tapi kalau kayak gitu apa IC ya? Iya mas. Ini saluran. Salurannya itu paling ya.
dasar. Nyala. Parau. Parah itu ya. Ini udah jadi ya, Mas ya. Nah. Ini udah nyala. Tinggal buat temen-temen nih, servis langsung nyala. 5 menit lah. Langsung nyala. Tahu kan? Tadi tadinya mati, langsung nyala. Taman Kosmos Kedoya Utara ya. Taman Kosmos Kedoya Utara.